وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قوم مسلمين دا مسلمات جماعة نجيا أن dimuliakan الله سبحانه وتعالى، syukur alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan dan taufik untuk hadir di masjid ini. Dan saya pribadi pertama kali sholat di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwasanya kita pernah menginjakkan kaki di tempat ini untuk sujud, untuk rukuk dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang kita lewati di muka bumi ini kecuali akan menjadi saksi pada hari kiamat. Batu-batu, tanah, bahkan debu yang kita lewati, yang kita berpijak di atasnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Apakah saksi untuk menjelaskan apa yang kita berbuat berupa kemaksiatan atau ketaatan? Semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat, kebaikan ataupun kejelekan yang kita perbuat di atas di muka bumi. Bahkan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terakhir kita bahas di masjid apa Gandrang, Gandrang Gandrang ya? Batu Gandrang. Di sini kajang-kajang makanya terpengaruh Gandrang. Iya, Batu Gandrang. Iya, kita lanjutkan yaitu di dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirk wal Ilhad, bimbingan pada benarnya keyakinan dan bantahan kepada pelaku kesyirikan dan kekufuran. Ini pembahasan penting sekali karena yang pertama kali ditanya di alam kubur ketika seseorang dimasukkan ke dalam liang lahat, itu ditanya tentang keyakinan dulu. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ya, maka penting untuk kita pelajari pembahasan ini. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang membantah syubhat-syubhat orang-orang musyrikin yang mereka bergantung dalam rangka membenarkan kesyirikan mereka, yang mereka jadikan alasan di dalam membenarkan kesyirikan mereka pada tauhid uluhiyah. Jadi orang-orang musyrikin di zaman dahulu itu percaya, yakin Tuhan itu satu, atau mereka percaya bahwa yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, yang mengaturnya
yang menurunkan hujan, yang mendatangkan rezeki itu Allah. Mereka percaya itu. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, punnalah aku tak nani orang-orang musyrikin, engkau mau tanya inaik baju lani, naik baju lino, pasti mereka akan menjawab Allah. Jernih tanpa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW percaya pencipta langit dan bumi yang mengatur dan menguasainya itu Allah. Namun kenapa mereka tidak dianggap Islam oleh Rasulullah SAW? Kenapa Nabi Muhammad tetap memerangi mereka? Bahkan mereka tetap kekal di dalam neraka dan tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak diterima amalannya sedikit pun karena masih dianggap musyrik. Karena mereka jatuh di dalam keyakinan. Bahwasanya ada yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah. Karena mereka rusak tauhid uluhiyahnya. Dia berdoa kepada selain Allah. Rekikan apa kelompok selain karena Allah Ta'ala. Apakah kalian atau keluarga, maka lampak niat bernada apakah menyembelih atau melepaskan ayam ataupun kambing di kuburan atau di tempat-tempat keramat, atau ketika ada masalahnya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengirai selain karena Allah Ta'ala untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Padahal manfaat dan mudarat tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah. Inilah yang menyebabkan orang-orang musyrikin tersebut sekalipun keyakinannya punnalani kutaknani inai karainu inai insomba, siapa pencipta langit dan bumi, dia akan mengucapkan, mengatakan Allah. Tetapi ketika dia sakit, ketika ada hilang barangnya, larinya ke dukun. Kenapa masih dikatakan musyriki? Apa ruang dari karena Allah Ta'ala? Dan mereka punya beberapa alasan. Ketika kita nasihati, ketika kita ingatkan, ada jawabannya, ada syubhatnya. Nah, ini akan dijelaskan di dalam bab ini, cara membantah syubhat-syubhat mereka. Jadi di antara syubhat-syubhat ini, alasan-alasan ini, ada yang sudah menjadi alasan klasik. Namperiolo. Ia ni alasan. Dari dahulu. Orang musyrikin dahulu. Dari umat-umat sebelum Islam. Ya. Ada juga sebagian syubhat di sini alasan baru muncul belakangan. Alasan baru muncul dari orang musyrikin belakangan. Ada memang ini alasan sudah dari dulu nih, sebelum datang Islam sudah menjadi alasan bagi mereka untuk apa ruang mereka yang letak. Yang pertama,
alasan atau syubhat yang hampir seluruh kelompok kaum musyrikin dari berbagai macam umat yang berbeda-beda, dia jadikan ini sebagai syubhat, alasan. Apa itu? Mereka punya alasan, punya syubhat, yaitu berhujjah, ya, berdalil dengan apa yang telah ditempuh oleh nenek moyang mereka, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek moyang mereka. Bahwasanya mereka ini hanya mewariskan, menerima warisan keyakinan dari nenek moyang mereka, atau bahasa konjona, ini mana batur itu tuai. Iya, ini alasannya. Ketika ditanya, itu tidak boleh, itu kesyirikan, apa ruang kita mereka kata, nah kaya ini kumpar itu tua. Iya, bohong-bohong punang periola ini, kata lari tari bohong punang talari periola. Ini sudah menjadi alasan dari dulu sebelum datang Nabi Muhammad. Ya, sampai detik ini biasa saja kilangnya nih. Masih sering kita mendengar ketika ada orang menyembeli di tempat-tempat keramat, lepas senjana, lepas tinja, ya, yang pelihara bocok-bocok araja. Ketika diingatkan, parwan tinja. Lesenya keyakinan kan? Nah, kau yang ikut babat tu ribu bahaya, yang ikut babat tu ribu bahaya. Iya, iya memang ikut babat itu tahu ribu, talari tahu ribu, kau pun dah talari tahu ribu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Wakadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan demikianlah tidaklah kami memutus seorang pun memberi peringatan sebelum wahai Nabi Muhammad, berarti Nabi dan Rasul diutus sebelum Nabi Muhammad, ya, tidak ada kami utus satu Nabi ataupun Rasul ke suatu kampung, ke suatu daerah, kecuali, ya, para pembangkang di daerah-daerah tersebut, orang-orang yang ditokohkan di kampung tersebut menjawab. Iya. Mereka mengatakan, sesungguhnya inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami di atas semua agama, di atas semua keyakinan. Ala ummatin. Ummatin di dalam Al-Quran empat maknanya. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas sebuah umat. Umat di dalam ayat ini maksudnya apa? Ala millatin, di atas sebuah agama, sebuah keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau dapat di kalimat ummat itu empat maknanya. Bisa salah satu dari empat. Wa dzakara ba'da ummatin, dan dia mengingat setelah umat. Umat di situ artinya zaman, setelah berlalu beberapa waktu. Ya. Waj'alna fi kulli ummatin syi'atan wa minhaja. Umat di sini artinya sekumpulan manusia yang banyak. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Umat di sini adalah imam, pemimpin, contoh tauladan. Ya, penting ini. Dan sampai kita baca Al-Quran, dia salah memahami Al-Quran. Jadi kata umat di dalam Al-Quran
itu salah satu dari empat makna. Kadang umat bermakna apa? Sekumpulan manusia, golongan. Kadang umat bermakna pemimpin, ya, tauladan, imam. Kadang umat bermakna apa? Zaman, waktu. Kadang umat bermakna apa? Keyakinan agama. Nah, di dalam ayat ini, inna wajadana aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas semua keyakinan, semua agama. Dan sesungguhnya kami, ya, mengikut kepada jejak langkah mereka. Ayat ini menjelaskan ternyata, ya, sebelum Nabi Muhammad, setiap kali ada Nabi dan Rasul diutus, ya, untuk mentauhidkan Allah, pasti jawabannya mereka, ia mengikut tabatur bohong-bohongku. Ya. Subhanallah. Ternyata jawaban ini, alasan ini bukan muncul dari zaman sekarang. Sudah ribuan tahun yang lalu, sebelum Nabi Muhammad diutus. Iya. Dan ini jamaah sekalian adalah alasan yang muncul karena ketidakmampuan mendatangkan dalil. Iya. Ini alasan karena ketidakmampuan mereka mendatangkan dalil. Iya. Ini alasan yang sama sekali lembek, alasan ini. Tidak sama sekali memiliki sisi kekuatan, dasar ilmiah. Iya. Di dalam diskusi pun tidak ada sama sekali yang bisa dipertimbangkan dengan alasan ini. Kenapa? Karena nenek moyang mereka yang mereka ikuti itu tidak berada di atas sebuah petunjuk. Iya. Tidak berada di atas sebuah petunjuk. Tidak ada keterangannya sama sekali. Kepinah-pinahan saja. Coba kita kembali di negeri kita. Kalau ada orang beralasan, ia ikut babak teribuhe-buhe. Ini yang saya dapatkan dari nenek moyangku. Coba kita jujur. Ya. 100 tahun yang lalu, rombilangan tahun lalaloa, inai boheta, di Indonesia siapa? Agama Islam atau agama Hindu-Buddha? Agama Hindu-Buddha, kerajaan apa? Majapahit. Majapahit. Bertinai binahan. Ya. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Sedangkan nenek moyang yang dijadikan dasar, itu tidak berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Iya. Bahkan agamanya masih agama yang dibuat oleh manusia, bukan turun dari langit. Maka tidak boleh untuk diikuti. Maka Allah membantah alasan mereka. Qala Allah Ta'ala, qala awalau jiktukum bi adamin ma wajadtum alaihi aba'akum. Ini dalam surah Zukhruf ayat 24. Ya. Allah menjawab membantah mereka. Sekalipun kami mendatangkan kepada kalian petunjuk yang lebih baik, lebih lurus dibanding apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian. Ini yang dibawa oleh Nabi dan Rasul datangnya dari Allah. Sedangkan alasan kalian adalah ini tradisi nenek moyang, peninggalan nenek moyang. Sedangkan nenek moyang tersebut tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Iya. Mungkin dari mimpi, mungkin hanya kebiasaan, adat istiadatnya sama sekali tidak ada dasarnya. Iya. Tidak ada dasar keilmiahan bahwasanya itu berasal dari wahyu, dari langit. Maka dibantah oleh Allah. Juga Allah bantah di dalam surah Al-Maidah 104. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa. Nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan nenek moyang mereka tidak
mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, tetap kalian mau ikuti. Iya. Tetap diikuti. Dan itu banyak terjadi di sebagian kuburan. Itu bukan jenazah orang-orang saleh yang dikuburkan, hanya sekedar apa? Jejak telapak kakinya. Ya, pernah di situ istirahat itu orang. Kemudian di situ dibikinkan kuburan. Saya kasih contoh yang lain. Kuburannya Syekh Yusuf. Kuburannya Syekh Yusuf itu ada tiga. Di mana? Satu di mana? Di Afrika. Satu kuburannya Syekh Yusuf di Afrika. Yang kedua di mana? Di Banten. Yang ketiga di mana? Di Goa. Kira-kira mayatnya Syekh Yusuf berapa? Satu. Yang di mana yang benar? Karena beliau meninggal di mana? Beliau meninggal di Afrika. Beliau meninggal di Afrika. Kuburannya ada di Afrika. Yang dibawa ke Indonesia kerandanya. Oh, itu yang diagungkan. Itu yang dibesarkan. Ketika ditanya, wah ini yang saya dapat dulu, nenek moyang. Padahal tidak di atas. Tidak di atas keterangan yang jelas. Banyak orang yang seperti itu. Banyak. Iya. Banyak sekali masih kita agungkan biasa. Tempat-tempat dikeramatkan. Tidak ada apa-apa di situ. Cuma batu biasanya. Batu ji, pada pohon. Ya. Ketika ditegur, kenapa itu kita kalau ada sakit keluarga tak simpan kita lur di situ di batu. Datang ke bawah songkol. Dia bilang, saya lihat nenek moyangku di tempat ini selalu bawa-bawa ya songkol telur kalau ada yang sakit keluarga. Seperti itu jelasannya. Ya. Seperti itu. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini bukan dosa kecil. Ini dosa besar. Sia-sia sumba jantah. Seluruh amalan terhapus. Sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, kebaikan-kebaikan tidak diterima. Kalau kita meyakini atau mengamalkan amalan seperti ini dan tidak bertobat sebelum meninggal. Ini dosa sangat besar sekali. Ya. Wa qala awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yakrun. Dalam surah Al-Baqarah 107. Sekalipun nenek moyang mereka tidak memahami sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk, tetap kalian mengikuti. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada nabi yang mereka ikuti. Tidak ada rasul yang mereka ikuti. La ilaha illallah. Mengikuti nenek moyang boleh-boleh saja kalau kebaikan yang diikuti. Kalau kebenaran yang mereka lakukan kita ikuti. Nah, tidak ada masalah. Ya. Jadi mengikuti nenek moyang pun menurut kehajikan ada dasarnya, bagus. Terpuji itu. Seperti kita ikuti nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Hah? Nabi Muhammad. Ya kan, kenapa dibilang nenek moyang? Ya karena Nabi Muhammad sudah hidup 1400 tahun yang lalu. Ya. Punya jangan ada pinangnya, cocok. Abu Hurairah. Siapa lagi? Umar, Utsman, Ali. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ah, itu diikuti. Bagus. Mungkin kita ikuti Imam Bonjol. Ah, Imam Bonjol bagus. Ya, Imam Bonjol itu berdakwah di mana? Di Sumatera, di Padang. Apa yang mereka dakwakan? Apa yang beliau dakwakan? Beliau mendakwakan tauhid dan sunnah. Makanya terjadi perang Padri. Iya, antara kaum adat dengan Imam Bonjol yang mendakwakan tauhid. Iya, beliau menentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat Padang
atau Sumatera, ia bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan tauhid. Nah, bajinya naik. Belum tidak? Iya, apa kami nak pindahan ya? Sekalipun alat sudah diukur canggih, ya kalau belum dimasuk waktunya, jangan keikut-ikutan. Iya. Jelas kalian dimuliakan Allah. Jadi kita ikuti nenek moyang kita. Ini pindahan boleh ya? Punya kebenaran. Kalau kebenaran, kebaikan ikuti. Ikuti. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah qala wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya Nabi Yusuf, sungguh saya mengikuti agamanya nenek moyang saya. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Siapa lagi nenek moyangnya Nabi Yusuf? Ishaq. Siapa lagi? Nabi Ya'qub. Apa itu agamanya nenek moyangnya? Iya. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu benar. Jadi kalau ikut mengikuti nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita? Nabi Ibrahim, Ya'qub, ya. Nabi-nabi yang jauh ribuan tahun terakhir sebelum kita, ikuti itu nenek moyang kita. Apa agama mereka? Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Andre dapat ruang mereka dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Di dalam surat Tur ayat 21. Ini menunjukkan boleh mengikuti nenek moyang kalau benar. Punanun nama pinahani. Ya, kata Allah yang artinya dan orang-orang yang beriman dan anak cucu keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan, maka kami akan gabungkan mereka bersama dengan anak cucunya. Ini ayat menunjukkan apa? Kita ini harus mengikuti nenek moyang dalam hal apa? Keimanan. Supaya apa? Supaya digabungkan kita nanti di surga. Ini penting sekali. Jadi di akhirat itu jamaah sekalian, walaupun kita satu keluarga, bapak dengan anak, kakek dengan cucu, kalau berbeda agama ta, berbeda keyakinan ta, maka tidak akan bersatu. Tidak akan berkumpul nanti di akhirat. Tapi sekalipun sudah 10 generasi di atas kita, 10 generasi di bawah kita, tapi kita satu keyakinan, satu keimanan, nanti di surga dikumpulkan ke semua. Iya, dikumpulkan ke semua. Nah, inilah pentingnya memiliki apa? Keturunan yang saleh. Keturunan yang beriman. Sekalipun kita ini kakeknya, sekalipun kita ini bapaknya, berada di surga paling rendah, tapi cucu tak berada di surga yang paling tinggi, digabungkan kita nanti. Ya, selama kita satu iman, ya, sama-sama beriman, digabungkan kita nanti. Demikian pula sebaliknya, sekalipun kita ini anak ini kita cucu, ya, masuk surga di surga yang paling rendah, kemudian bapak kita, kakek kita berada di surga yang paling tinggi, digabungkan kita nanti di tempat yang tertinggi tersebut. Masya Allah. Nah, inilah bagusnya kalau keluarga kita beriman, bertauhid. Iya. Begitupun suami istri. Suami istri sekalipun saling mencintai di dunia, ya, di satu rumah di dunia, satu ranjang di dunia, jarang mau berpisah. Tapi kalau berbeda keyakinannya, berbeda tauhidnya, berbeda keimanannya, nanti di akhirat pasti terpisah tempatnya. Pasti terpisah tempatnya. Iya. La ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Nuh menjawab ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka.
Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 23 sampai 24. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaum, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Jadi alasan orang musyrikin yang berhujjah dengan nenek moyang itu sejak di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Jangan sembah patung-patung, pohon-pohon, orang yang sudah meninggal, jin-jin, jangan sembah itu semua, benda-benda mati. Iya, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut kepada Allah? Apa jawabannya? Tokoh-tokoh, iya, para pembesar-pembesar kaumnya Nabi Nuh yang kafir kepada Allah, mereka menjawab, tidaklah Nabi Nuh ini kecuali manusia sama saja seperti kalian. Iya, sama dengan kalian, ini Nabi Nuh manusia, sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Cuma ini Nabi Nuh mau nyaji, ya, mau nyaji apa? Mau nyaji dia yang diikuti, mau nyaji dia dianggap lebih hebat, mau nyaji dia ditokohkan, iya, mau nyaji dia lebih dibanding kalian. Hal itu jawabannya mereka. Andai kata Allah menghendaki, berarti kaumnya Nabi Nuh tadi yang musyrikin percaya dengan Allah, percaya dengan Allah. Ya, jangan dikira bahasanya kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan di laut, datang banjir bandang, jangan disangka bahasanya mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, cuma selain Allah juga mereka sembah. Jadi nasomba kareng Allah Ta'ala, nasomba marengana kareng Allah Ta'ala. Apakah pohon-pohon, apakah yang sudah meninggal di kuburannya, dia bernazar, dia mintai, dia beristighatsah. Nah, itu terjadi di zamannya Nabi Nuh. Iya. Jadi pun narik tahu nak kuah, kaku somba topji kareng Allah Ta'ala. Iya. Kareng Allah Ta'ala topji kupan nyombai, kupan ngirai. Kan biasa ada orang kalau ditegur, iya, jangan ki lepas ayam di kuburan. Jangan ki tiati lampai ni aku nyemai di kuburan. Tinja, iya, lepas kambing. Apa dia bilang? Kakareng Allah Ta'ala tu itu pangeran. Kita katakan bahwa orang musyrik di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, bukan cuma di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam juga menyembah Allah. Iya, kakareng Allah Ta'ala tu pangeran. Tetapi hatinya itu bergantung kepada selain Allah. Iya, bergantung kepada selain Allah. Apa jawaban mereka? Andai kata Allah menghendaki, maka pasti tentu Allah akan menurunkan malaikat. Bukan manusia. Seperti ini yang diturunkan, malaikat yang akan diturunkan. Iya. Ini yang didakwakan Nabi Nuh, tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami yang dahulu. Nah, ini biasa bilang orang apa? Ajaran beru. Ya, beru nia. Nuriyala toh karapapun joji. Ya. Padahal ini sudah dari dulu. Ya. Dari dulu ini dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan jimat-jimat, itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad melarang mendatangi dukun, itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Iya. Nabi Muhammad tidak percaya dengan kulahu-kulahu, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang tawaf di kuburan,
Iya, at-tinja, amia, melepaskan air, itu sudah 1400 tahun yang lalu. Itu sudah agama dari dulu, dibawa oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Iya, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, apakah jin-jin di tempat-tempat keramat, itu bukan agama baru. Itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad 1400 tahun lebih yang lalu. Jadi bukan agama baru. Iya, bukan agama baru. Masuk rumah, jamaah sekalian, biasa retau abtihatu. Iya, tidak mau bangun rumah, iya, atau apa tumbuh, kalau bukan hari setelah dihitung-hitung, oh ini hari baik. Kalau hari Kamis, ambil misi. Cepara baik, kodi. Itu Nabi Muhammad sudah larang 1400 tahun yang lalu. Apa kata Nabi Muhammad? Qala Allah Ta'ala, la tasubbud dahar, wa nad dahar, wa qallibul layla wa nahar. Aku calain yo hatu wah. Kalau hatu kodi. Inat kengatur nampak karena Allah Ta'ala. Inat kengatur yo hatu wah. Ele kariye bangi Allah. Inat kengatur. Puna nucalla, berarti nucalla. Puna rekan ku Allah kan misi-misi. Kau lihat tua. Allah rabat cepat rabat. Kau lihat tua. Berarti dia mencela ku. Siapa yang menciptakan hari Kamis? Siapa yang menciptakan cepat rabat? Allah Ta'ala. Puna nucalla, berarti nucalla karena Allah Ta'ala. Ini sudah dilarang oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Cuma memang mungkin baru dibahas belakangan. Kenapa baru dibahas? Bisa jadi karena ya apa? Belakangan ini baru banyak orang pergi menuntut ilmu jauh-jauh ke Mekah. Iya. Bisa jadi. Atau mungkin sudah lama ada orang yang tahu tapi malah inapau. Iya. Takut kalau ini disampaikan apalah nak kuat Allah. Iya. Anda diterima ke masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang menjadi di antara sebabnya. Di antara sebabnya. Banyak yang tahu. Ada yang sudah tahu. Tapi tidak mau menyampaikan. Kenapa? Takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Celaan orang-orang yang mencela. Jangan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh dengan kaumnya. Nabi Nuh dengan kaumnya. Iya. Lihat lagi kata beliau, wa qauma salihin, kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh. Iya. Apa kata mereka? Atanahana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Nabi Saleh, apakah kamu mau melarang kami menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Kenapa engkau larang kami? Iya, taruh ini pisang, iya, telur, iya, di tempat keramat, di pohon keramat. Kenapa engkau larang kami? Nenek moyang kami itu sudah dari dulu sering buang telur di mana? Di sumur mana? Iya. Biasa orang buang telur di mana? Ya itu dia. Sungai dari dulu. Iya. Selalu buang telur di situ. Ada kelengker. Iya. Juga apa? Pas satu. Ditaruh di situ. Ditaruh. Ini dari dulu ku dapat ini. Nenek moyangku begini. Iya. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami di tempat ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kami sudah menyampaikan. Karena seorang dai, seorang ustaz tugasnya cuma menyampaikan. Yang penting main ditawar-tawar. Diterima alhamdulillah, Anda diterima, urusan nama mereka dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. In alaika illa al-balagh. Wahai Nabi Muhammad, tidak ada tugasmu kecuali sekedar menyampaikan. Jadi Nabi Saleh pun dibantah oleh kaumnya. Apa kata kaumnya? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Nabi Saleh,
Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Wa qaum Ibrahim yaquluna lahu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Nabi Ibrahim lagi berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah apa? Bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, macam-macam yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Kaumnya mengatakan, tapi kami jumpai nenek moyang kami melakukan hal yang seperti itu. Nampar ya Allah ni. Iya. Nagaukan tawak pakun ni. Anggoran dari bawah aku setawana. Nilaran. Padahal dari dulu sudah ada yang seperti ini. Ini alasan jadi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau ada merupakan kebiasaan dari nenek moyang, kemudian kita lakukan di saat ini, butuh kita tanya dulu. Ini nunnah bagi. Tidak dilarang jadi Al-Quran ini. Tidak dilarang jadi oleh hadis. Jangan langsung diikuti. Karena jangan sampai nenek moyang kita dahulu melakukan tidak di atas petunjuk. Belum sampai Islam kepadanya. Karena Islam masuk ke Indonesia itu belakangan. Dulunya Majapahit. Dulunya adalah Hindu Buddha. Dulunya adalah Hindu Buddha. Iya. Wa Fir'aun yaqulu li Musa alaihissalam, "Fama ba'du qurunil ula?" Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi Musa, didakwai untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Apa jawabannya Fir'aun? Terus kenapa para nenek moyang yang dulu melakukan ini? Nah, itu jawabannya Fir'aun. Terus bagaimana nih para dulu? Maksud semua di neraka itu nenek moyang kita. Itu jawabannya Fir'aun. Misalnya sempat itu tanya dia. Apa jawabannya? Ini jawabannya Fir'aun. Ketika datang Nabi Musa mendakwakan tauhid, ya, kepada Fir'aun, alasannya Fir'aun, berarti salah ngasih itu tanya dia. Subhanallah. Wa musyrikun al-Arab yaquluna li Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum. Orang musyrikin Arab ketika didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad diutus di Mekah, ya, orang-orang kafir Quraisy sekalipun mereka haji jamaah sekalian. Orang kafir Quraisy itu haji. Haji mereka. Bahkan membagi-bagi adonan roti gratis kepada seluruh jamaah haji yang datang. Mereka yang memelihara ya Ka'bah. Karena itu Ka'bah sudah ada dari zamannya siapa? Sejak zamannya Nabi Ibrahim. Jadi orang kafir Quraisy itu dari Yaman, dari Syam, itu datang ke sana untuk haji. Yang menjadi pelayan-pelayan haji adalah orang-orang musyrik Mekah. Jadi luar biasa. Bukan hajinya ke bawah karaing mereka. Kalau sekarang kan ada orang haji di bawah karaing kan? Iya, ada itu di bawah karaing tempat. Pendapat tukun yang mitawana kuat pada makibat turi haji. Ini orang kafir Quraisy haji dia. Memang di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Tapi tetap diperangi oleh Nabi Muhammad. Anggapnya yang gak Islam yang kenapa? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan. Iya. Bagaimana bentuk menyembahnya? Asare. Apakah menyembeli? Iya. Mengalirkan darah atau tawaf? Atau kalau lewat ikpatade? Bentuk menyembah juga itu. Maksudnya dia klakson. Bukan patade lewat orang yang ada, bukan maksud saya, jangan sampai salah paham ya. Maksudnya punare tempat keras, ha? Ada tempat yang keramat, klakson itu tabe. Tapi bilang itu bentuk menyembah itu. Hati-hati tu. Saya lagi dulu. Orang musyrikin dahulu ya, dia kadang membuang telur. Ya kadang bahkan ada yang menyembeli apa? Lalat. Lalat ji. Lalat dia sembelih. Nah, ini persembahan saya ke patung. Bukan ayam, bukan sapi, lalat. Tapi kata Rasulullah tempatnya di neraka. Iya, karena dia persembahkan kepada selain Allah. Semua ibadah. Iya, semua ibadah. Nah, jelas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad diutus kepada kaum musyrikin Arab, iya, ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Qulu la ilaha illallah." Wahai orang-orang Arab,
ucapkan la ilaha illallah. Qalu ma sami'na bi hadza fi millatil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Masuk waktu ya? Iya. Apa jawabannya mereka? Ini tidak pernah kami dengar. Iya, dari nenek moyang kami. Ini semua Nabi Muhammad yang bikin-bikin ini. Allah Ta'ala alam sawab, karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf jamaah sekalian, mungkin ada bahasa saya yang kurang berkenan, tapi ini pembahasan penting sekali, bentuk kasih saya. Ya, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan ini, apa yang selama ini kita agungkan, ya kita yakini, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita mungkin datangi tempat-tempat keramat, kalau ada yang sakit kita masih datangi dukun, bahkan mungkin di rumah masih ada bocok-bocok arajan, boek yang dipelihara, jangan sekali-kali. Rugi ki sholat, rugi ki puasa kalau kita masih mengagungkan tempat-tempat yang seperti ini. Ini adalah bentuk kesyirikan, syirik besar. Allah Ta'ala alam sawab, kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktabi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.